sebelah truk kuning tuh. Nanti gue mau backing ke truk kuning yang itu. Gue udah bilang sama supirnya, itu mepet sebelah kanan ada tembok, sebelah kiri truk. Jadi gue mesti nyelip di antara itu dua. Jadi gue gak mau ambil resiko, jadi gue tunggu dia keluar aja. Begitu dia keluar baru gue gampang. Jadi gue gak mau nyenggol deh pokoknya. Tuh lihat kan, masih masuk di situ sebelah kanannya dia. Oke, sekarang kan gue parkir di sini. Nah nanti gue bakalan mundur sedikit, habis itu gue bakal tekuk ke kiri begini, habis itu ambil tipis ke kiri, habis itu ke kanan diagonal, habis itu mundur begitu masuk. Ini sih masih oke lah karena jalanannya sepi, nggak terlalu rame. Kalau jalanannya rame, waduh, udah mesti sabar. Oke, dia udah keluar. Sekarang giliran gue.
Oke guys, dia punya tangga. Jadi selagi dia bongkar muatan gue copot-copotin aja plakatnya. Jadi kan gak buang-buang waktu. Gue tanya orangnya, ini ada tangga yang kecilan. Yang ini, pakai yang ini aja udah. Guys, kenapa plakat ini mesti dicopotin? Soalnya ini kan gue udah dibongkar muatannya. Jadi yang muatan gue bawa ini tuh yang
mudah terbakar punya muatan. Nah nanti gue mau ke customer berikutnya, kan kemungkinan kan customernya pasti beda muatannya, jadi gue harus copotin. Jadi gue nggak boleh ke customer berikutnya dengan plakat begini, itu nggak boleh, itu hukumnya, peraturannya begitu. Jadi kita nggak boleh bawa muatan yang dalamnya kosong tapi ada plakat, atau dalamnya bukan hazmat, barang berbahaya tapi ada plakat, nggak boleh, peraturannya begitu. Gue udah dapet paperworknya, dia udah selesai bongkar muatannya. Gue bilang apa kan, cepet. Kalau biasanya tuh kalau cuman hazmat ya, drum-drum gede begitu, biasa bongkarnya cepet. So gue udah dapet yang berikutnya, jadi gue bakal maju, tutup pintunya, geser tandem balik, kita ke customer berikutnya. Ikutin terus ya.